Kenapa kamu, Nak? Dad, aku sakit, Pak. Ya udah, ayo kita ke gerobak lagi. Kenapa kamu, Nak? Dada aku sakit, Pak. Ayo, ayo kita pergi ke puskesmas, ayo. Permisi, Pak. Aduh, Pak, kepala ya. Aku sakit. Anak saya sedang sakit, Pak. Tolong ya, dia, Pak. Bapak, tenang dulu. Bapak silakan duduk. Nanti silakan tunggu kembali panggilannya. Cepat ya, Pak, ya. Cepat ya, Pak, ya. Ya. Pagi, Pak. Ya, pagi. Ada yang bisa saya bantu? Anak saya sedang sakit. Anak Bapak di mana? Di Jawa, Pak. Loh, kok di Jawa? Aduh, Bapak malah enggak tenanan gini toh. Ya pastinya anak saya di dalam mobil sekarang. Oh, kirain ada di Jawa beneran. Ya udah, nanti anak Bapak dibawa masuk. Ya. Nanti saya panggilkan dokternya. Sebentar. Itu bapaknya. Pak. Oh, pak. Ya, ya. Pak. Ya, ya. Ada apa, Pak? Anak saya sedang sakit di mobil. Oh, ya. Jadi, Bapak tinggal bawa anak Bapak aja ke ruangan saya tunggu ya, Pak. Baik, Pak. Oh, ya. Pak, anaknya sedang sakit, Pak. Dari pagi tadi kami udah datang duluan. Kami gak diproses juga, tapi Bapak itu tadi baru datang udah diproses duluan. Apa maksudnya itu, Pak? Bapak bisa diam gak? Biar diselesaikan dulu yang punya saya. Ayo, Pak, cepat selesaikan. Gak bisa, Pak. Saya datang dari tadi, pas sedangkan Bapak baru datang. Kenapa jadi Bapak duluan? Bapak gak bisa gitu. Bapak bisa saya tuntut nanti. Gak bisa, Pak. Anak saya sedang sakit, Pak. Dilihat tuh, Pak. Tidak, anak saya lebih sakit, Pak. Tolong, Pak. Anak saya duluan. Pak. Gak bisa, saya sudah dilayani duluan tadi. Pak, coba Bapak rasain seperti saya. Gak bisa gitu, Pak. Pak. Bapak, anak Bapak itu kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Ah, ada apa ini? Ada. Silakan, letakkan di sini. Tolong saya, Pak. Ya. Bagaimana, Dok? Sabar, Dok. Mohon maaf, Pak. Anak Bapak sudah tiada. Apa itu betul, Dok? Ya, betul, Pak. Karena anak Bapak sedang mengidap TBC berat, jadi menyebabkan batuknya itu berdarah. Saya mohon maaf, Pak. Yang sabar ya, Pak. Yoso! Bangun, Nak!